Kau kata dari segi gangguan ke direct ke abang, tak ada. Tak ada. Lepas tu ada juga gangguan yang kalau dalam shooting tu dia menyerupai, ada juga. Oh, okey. Macam saya pernah sekali lepak dengan Nizam masa tu off record tak record apa tu. Tengah cakap Nizam, "Tu mah aku balik base jap. Kita orang dapat tingkat 2 turun eh." Dia dah berbual dengan Nizam apa semua. Saya pun berjalan, jalan nak turun bawah ni, turun bawah. Nizam depan. Laju benar si Nizam ni. Lepas tu dapat walkie. "Eh Mika, kau pergi mana ni? Jap tunggu jap, tunggu jap." Aku jawab, aku dah tengah-tengah ni. Saya dah tengah-tengah yang kesorangan. Aduh, masih seorang tu. Nizam dah caw ni. Kau kat mana Nizam? Tak, aku kan kau tadi. Kau jalan dulu. Kenapa? Tunggu set. So Nizam yang sebenar adalah dekat bilik tadi yang saya tengah lepak. Faham. Maksudnya saya pun kononnya macam nampak Nizam dah bangun. Saya pun keluar. Spontan je lah keluar. Spontan je lah tengok Nizam. Rupanya Nizam yang entah mana tu, dah tak ke mana dah. Ada banyak macam tu juga. Ush. Helen Tower dia banyak gangguan macam tu. Menyerupai. Yes. Dia tak ada hardcore yang tak keluar ada. Seko besar. Tak ada. Tapi kalau apa yang situasi, kalau tengok seekers, hantu-hantu paranormal lain, ada juga. You. Pontianak ada juga. Kan. Dia ikut lah. Dia ikut mana gangguan lah. Dia. Kau kata kat Andy tu yang masa Shima kena rasuk tu bang? Yes. Yang itu memang? Itu masa tu lah. Saya rasa sebab saya tanya Shima, dia kebetulan dia OKU lah. Okay. Faham. Kan perempuan. Dan scene tu pula dia kena rasuk. Masa tu memang scene tu saya cakap, api kata masa tu Shima all the way tu dia dah diam je. Dia dah bukan macam dia dah diam. Bila cakap Shima nanti awak ni, dia macam ada scene tu je. Dia dah macam subconscious, dia dah macam tak tahulah nak cakap macam mana kan. Dia kat tempat lain dah. Ya. Yeah. And then bila scene tu dia dah all PA bagi instruction je, dia dah okay. Dia terus berjalan, dia duduk. Okay kan, action dia terus. Dia dah layan kepala dia. Dia dah lain. Shima bukan macam tu. Dah, Shima ni happy go lucky punya orang. Tiba-tiba jadi macam tu lah kan. Dan masa tu kan ada macam gambar-gambar mural perempuan. Muka macam Shima kot. Janganlah marah-marah. Lu relax lah. Memang kena ada sambungan. Kalau tak ada sambungan nanti tak syok. Semua juga macam ni.